THR, oh THR, di mana kini kau berada? Akan kubagikan THR. Ternyata THR ku sama Pak Haji Roma. Beberapa hari lagi. Tapi ingat, aku tidak mau. Jika uangnya dipakai untuk deposit. Mungkin yang dimaksudnya adalah temannya, bukan kamu. Kamu jangan salah, kini-kini aku langganan Pak Haji Roma. Walaupun cuma langganan ngutang. Makanya mulai besok kamu sering-seringlah ngutang biar dapat THR sepertiku. Lumayan kan buat beli baju. Ah, masa iya sih sering ngutang bisa dapat THR? Ani, aku tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiranmu. Kenapa kau masih membelikan aku kaos partai? Bukankah kau tahu, Ani, kaos partai tahun lalu masih banyak sekali? Pak Haji sedang ribut masalah baju lebaran. Bagaimana ini? Padahal aku mau minta THR, tapi mereka malah sedang ribut. Ani, tolong mengertilah. Kaos partai itu dingin sekali, apalagi kalau dipakai untuk lebaran. Tapi Roma, Aninya juga ngawur, masa dibelikan kaos partai? Kenapa, Ani? Kenapa? Roma, hentikan! Anak orang jangan dijongkrok-jongkrokin. Marah boleh, tapi jangan main kekerasan. Ternyata kamu lagi. Sudah sekian lama kamu belum nyaru utang dan kamu malah menghilang. Sabar Pak Haji, kalau masalah hutang tetap aku pikirkan. Jangan khawatir. Aku butuh dibayar. Bukan untuk dipikirkan saja. Kamu kemari apa mau nyari hutang? Sabar Pak Haji, saya kesini mau minta THR. Saya kan langganan hutang Pak Haji. Dari mana kamu tahu kalau aku mau bagi THR? Wah, berarti benar kan Pak Haji? Aku juga dapat THR. Kamu memang dapat THR, tetapi bukan tunjangan hari raya, tetapi tagihan hari raya. Hah, kenapa jadi tagihan hari raya? Kenapa Pak Haji tega sekali kepadaku? Padahal aku langganan ngutang kepadanya setiap minggu. Harusnya aku dapat THR, tunjangan hari raya, bukan tagihan hari raya. Aku harus balas dendam. Akan kubuat orang-orang emosi. Salah sendiri tidak adil kepadaku. Aku punya cara dengan kue lebaran. Ya, kue lebaran. Sebentar lagi akan ramai orang membeli kue lebaran. Disitulah akan kubuat mereka kesal. Akan kubuat toples lebaran itu susah dibuka. Aku yakin pasti banyak yang emosi jika toples lebaran itu susah dibuka. Grandong, besok kamu cari kue lebaran sebanyak-banyaknya. Cari yang ada toplesnya. Dan yang berbungkus plastik pun juga tidak apa-apa. Kumpulkan di ruang persembahan nenek. Nanti malam adalah malam Jumat. Nenek akan bacakan mantra agar toples-toples lebaran itu susah dibuka. Ambil di pabrik-pabrik terbesar. Bila perlu sekalian pabriknya. Pabrik toples di seluruh Indonesia. Tenang, Nek. Grandong akan cari toples sebanyak-banyaknya. Let go. Toplese dati wulet, dipuntir tutupe dati seret, dibukak toplese macet-macet, pikiran adem dati anget, ati padang dati ruwet.
setiap menjelang bodoh sing marahi mumet iki ora mung dundum THR. Iki ngene iki lho lodong ngene iki ya marahi stres. Heh. Ben menjelang bodoh. Carane iki nek nutup pabrike ora usah gawe lodong kaya ngene iki meneh. Itu baru kubacakan mantra. Belum aku pasang lem Alteco. Ngrepoti, ngerti ra? Iki solasine nang endi? Buka nek solasine wis dibuka ditutup dadi mlempem angine mlebu merasuk. Baru solasi gaib saja kamu sudah kebingungan. Lebaran besok ku ganti Alteco. Dibuka iki nek wis bentet. Piye carane iki? Kene buka apa kowe? Podho iki kene dibuka. Iki ora kene dibuka. Saiki plastik model sik cekit. Oke, bar dibuka ngono tutup meneh iki iso. Ora model koyo dililen ngene iki lek buka. Iki nek yo. Angle ra umum to, he? Ngene iki entuk dipangan ora jane. Modar cocotmu. Salah sendiri tidak adil kepadaku. Alah modar cocotmu. Alah modar cocotmu.